agar acara Lokakarya kapas peningkatan kapasitas Indonesia na Provinsi Sulawesi Selatan berjalan dengan lancar dan kita diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selamat datang Bapak Ibu dalam Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesia tahun 2020 untuk sesi 3 Provinsi Sulawesi Tengah. Baiklah Bapak Ibu, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber, 3 narasumber yaitu Bapak Egy Yunaedi, Adi Wicaksono, dan Bapak Rinto. Untuk pertama kali kami persilakan Mas Egy Yunaedi. Sesi kedua sebelumnya, kami silakan Mas Egy. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang buat teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah, sudah menjelang siang, saya yakin di sana. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Nah, kemarin sedikit mereview apa yang kemarin kita bicarakan, kita sepakati pada pertemuan kedua kemarin. Nah, untuk apa? Sebuah festival yang dinamai atau bertajuk Festival Morang yang akan diselenggarakan di Tojo Uonaona. Ya. Dan rencananya akan diselenggarakan di bulan Agustus. Festival ini merupakan sebuah syukuran panen rakyat gitu. Dan biasa diselenggarakan di tingkat di dalamnya direncanakan akan ada beberapa program acara yaitu tari kolosal, ada beberapa tari dan ritual dari memotong detailnya nanti mungkin akan kita bicarakan, tapi akan ada tarian dan ritual, kemudian akan ada karnaval budaya, kemudian ada workshop tentang karnaval juga untuk mendukung pengembangan karnaval, rencananya mau didatangkan narasumber dari Malang, kemudian ada pameran sejarah, ada juga pertunjukan berupa pentas kesenian, kemudian ada workshop dan ada kunjungan di situs-situs bersejarah di daerah Tojo Uonaona. Kemudian ada beberapa lomba yang dilaksanakan atau dibuat berdasarkan OPK yang ada. Misalnya adalah lomba motivi, kontau, terus kemudian lomba cipta lagu daerah dan semacamnya. Oke. Nah, dalam diskusi kita kemarin ada beberapa tanggapan dan komentar. Yang pertama adalah dari suara saya cukup dengar terjelas, terdengar jelas? Jelas-jelas, Mas. Oke. Saya lanjutkan. Ada pesawat lewat, saya nggak bisa dengar suara saya sendiri. Dalam diskusi kemarin muncul beberapa komentar. Yang pertama adalah dari narasumber sendiri, dalam hal ini adalah Kang Heru, yang mempertanyakan festival tersebut dalam kaitannya apa yang sudah didiskusikan di rapat atau lokakarya yang pertama. Dalam lokakarya yang kan adanya problem di Sulawesi Tengah, yaitu adanya persekusi yang dialami oleh beberapa pelaku pelaku budaya, dan kemudian akhirnya muncul pertanyaan bagaimana festival yang yang direncanakan tersebut mampu menjawab problema tentang praktek-praktek budaya yang dianggap yang dianggap pada waktu itu justru menyebabkan
bencana di apa di Maluku di maksud saya di Sulawesi Tengah. Itu pertama adalah komentar dari kami dari narasumber yang berkaitan dengan isu yang ada, isu persekusi. Yang kemudian ada beberapa pertanyaan juga dari area kemarin adalah dengan format atau rencana festival ini yang diselenggarakan secara bergulir. Jadi pada tahun depan ini rencananya akan diselenggarakan di Tojuonauna dan kemudian akan bergulir di kabupaten yang lain di tahun-tahun yang akan datang. Meskipun kemarin juga dijelaskan bahwa ketika dilakukan di Tojuonauna sekalipun peserta dari daerah lain. Kemudian ada juga beberapa komentar atau suara yang muncul yang berkaitan dengan masih adanya beberapa teman dari pelaku budaya yang mungkin memang belum banyak diajak untuk berdialog dan berdiskusi. Jadi keterlibatan mereka masih belum optimal. Nah, dengan hal-hal tersebut yang itu tentang pembiayaan kurator di penyelenggaraan festival terdahulu dan semacamnya. Nah, intinya berdasarkan beberapa komentar dan tanggapan yang muncul di dalam lokakarya tersebut, kemarin kita sepakat bahwa kemudian dinas akan melakukan dinas provinsi dalam hal ini akan melakukan dengan teman-teman yang lain di Sulawesi Tengah untuk kemudian bisa merumuskan festival yang lebih lebih sempurna dari rancangan yang sebelumnya dipresentasikan untuk mengakomodasi beberapa komentar dan isu yang kemarin muncul dalam diskusi sebelumnya. Saya pikir itu apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan lokakarya kita. Memang sudah terjadi diskusi yang kita harapkan antara teman-teman di Sulawesi Tengah bersama yang difasilitasi oleh dinas provinsi sehingga kita bisa diskusikan pada kesempatan kali ini. Begitu kiranya, terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Moderator. Baik, pasti. Terima kasih Mas Egi. Silakan Mas Adi. Apakah di selama seminggu ini setelah sesi kedua itu sudah ada pertemuan dengan budayawan, seniman, dan komunitas? Nah, itu dulu yang mungkin kita perlu tanya kepada teman-teman di Sulawesi Tengah. Waktu itu yang menjadi koordinatornya untuk pertemuan itu siapa ya, kalau boleh tahu? Disepakati siapa ya waktu itu, Mas? Okay. Kemarin hanya disebut kita harapkan dinas provinsi untuk ini memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman. Ya, kalau di kemarin di Majene itu kan kita ketemu Pak Fahmi, namanya Pak Fahmi ini yang disepakati oleh forum. Jadi forum menyepakati namanya Pak Fahmi sama Pak Tasrif. Satu kabupaten, dinas kabupaten yang terkait. Yang kedua itu pertemuan dengan para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pegiat seni, budayawan untuk melakukan diskusi lebih jauh terkait dengan rencana festival itu, konsep rencana atau konsep rencana festival atau konsep festival itu. Artinya kan di Majene kemarin terjadi selama sesi 2 kemudian menuju sesi 3 itu mereka melakukan pertemuan. Disepakati Bapak siapa ya kalau boleh. Nah, Bapak siapa ini nanti yang akan melaporkan hasil pertemuan itu dengan para
pemangku kepentingan. Kalau nanti ganti-ganti orang, pengalaman kita itu nanti biasanya terputus itu informasi. Apakah pada waktu itu sudah ada diputuskan siapa yang akan mengkoordinasikan? Bapak atau Pak itu ada nggak waktu itu? Sepertinya belum. Ya, dinas itu banyak orang ya, tapi mungkin dari dinas bisa menginformasikan siapa yang sudah melakukan pertemuan atau mengkoordinir dengan pemangku kepentingan. Saya persilahkan yang dari Sulawesi Tengah. Atau belum dilakukan pertemuan. Kalau belum dilakukan pertemuan, berarti kita berangkat lagi dari bawah, dari kita mundur lagi, nanti kita bahas lagi apa yang bisa kita bicarakan, nanti bisa kita catat satu persatu di sini. Mungkin itu ada yang bisa memberi informasi dari Dinas Sulawesi Tengah yang melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan dan dengan kabupaten yang lain. Saya persilahkan. Dibuka saja mikrofonnya kalau mau berbicara, saya persilahkan. Semua ya kayaknya ya. Coba kita sebut Pak Suprata. Dinas Provinsi, adakah yang dari Dinas Provinsi? Dari Provinsi Sulteng, adakah yang ada di sini? Atau mungkin tetangganya? Tetangganya Dinas Provinsi, Dinas Kebakaran. Mungkin. Dari Dinas Provinsi, ada nggak ya? Ada yang bisa menginfokan nggak? Mas Eki, ada nggak yang dari Dinas Provinsi di sesi kedua kemarin? Ada, tapi Pak Rahman kalau saya. Di catatan di sini ada Pak Kabid Pak Rahman. Oh. Ya. Oke, saya coba sapa dulu. Pak Suparman dari Dinas, mana Pak Suparman? Pak Parman dari Dinas juga ya. Coba saya sapa dulu. Pak Suparman. Terus nama Pak Suparman mungkin bisa dihidupkan mikrofonnya. Tempatnya masih tiga besar. 1, 2 tidak memenuhi syarat ya. Orang seorang. Halo, Assalamualaikum. Oh, Pak Suparman sedang di dalam ruangan rapat bersama ya. Yang lain gitu ya? Ini yang makan sebagai iya. Kebetulan saya Pak sebenarnya mewakili komunitas Pak. Oh, komunitas. Komunitas ini di Kabupaten Bangil bersama Pak Suprata Kalape. Iya di Bangga. Iya. Tapi. Itu di tengah-tengah rapat ya Bapak Marman. Di tengah-tengah rapat ya. Iya, sedang-sedang rapat, Pak. Iya. Oke, gitu. Bisakah Bapak kegiatan, Pak, mencari ya. Pakai handphone atau laptop? Pakai laptop. Bisa nggak bergeser ke ruangan yang mungkin bisa lebih lebih konsentrasi gitu ya? Iya, baik, Pak. Beberapa saat lagi rapat selesai, Pak. Sedikit lagi rapat selesai, Pak. Itu kayak, iya, mungkin begitu. Jadi memang apa ya, kalau banyak di sekitarnya itu memang tidak bisa mendengar. Saya sendiri tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan. Kemudian Bapak Suprata Kalape dari Banggai juga, bidang kebudayaan. Saya sedang mencari yang dari Dinas Kebudayaan Provinsi ini. Ya silakan Mas Eki, ada informasi? Ada sedikit yang mungkin agak lebih spesifik dari yang kemarin kita sepakati. Dialog rencananya kan memang diadakan semacam apa dialog yang difasilitasi oleh Dinas Provinsi dan paling tidak pada kesempatan tersebut pihak provinsi menunjuk kurator untuk membahas soal apa
ini apa konsep dan format festival. Jadi itu lebih spesifik mungkin. Ya. Maksudnya tim pembuat proposal gitu, bukan kurator festival kan, membuat tim pembuat proposal gitu ya. Bikin festival tapi bikin proposal festival kan gitu. Nah, pembuat proposal memang seyogianya orang yang ahli mengetahui banyak hal terkait dengan kebudayaan. Artinya kemarin di sesi kedua itu disepakati untuk menunjuk satu atau dua orang yang diberi wewenang atau tugas untuk menyusun konsep proposal. Apakah itu sudah dilakukan? Nah, nanti kita tanya. Waktu itu yang selalu rapat-rapat begini ini biasanya nanti kalau tidak ada nama yang dipastikan ditunjuk, biasanya nanti kita tidak kemana-mana, nanti saling tunggu gitu kan, kayak kejadian beberapa tempat itu, beberapa daerah. Makanya saya sekarang supaya bisa berlanjut pembicaraan kita ini, mungkin yang dari dinas provinsi akan menunjuk seseorang yang disebut sebagai pembuat konsep proposal gitu ya. Nah, apakah itu sudah dilakukan atau tidak, nanti kita tanya dulu. Nah, di sini makanya perlu ada yang bisa menjawab pertanyaan ini dari dinas provinsi. Nah, siapakah gerangan itu ternyata belum ada. Nah, yang merespon. Nah, kalau belum ada, kemudian kita akan berbicara di Jakarta yang dari Indonesia, nanti tidak mungkin akan menyampaikan poin-poin apa itu proposal festival, apa itu yang disebut tadi tujuh una-una di sana, apa kita tidak mengerti. Yang memahami adalah orang yang berada di daerah tersebut, yang punya pengetahuan dan punya wewenang adalah dinas dan para pemangku kepentingan atau pelaku budaya di daerah tersebut. Nah, itu kan belum terjadi rupanya, bahwa konsepnya belum dibuat dan siapa yang akan membuat juga waktu itu juga disepakati untuk ditunjuk, tapi kan mungkin belum dapat informasi. Maka kita ada pilihan kalau melanjutkan rapat ini, kita ngobrol-ngobrol, ya mungkin menginformasikan tentang sesuatu, tapi mungkin tidak akan terjadi konsep itu karena tidak ada yang membuat dan tidak ada. Jadi pilihan pertama mungkin kita ngobrol-ngobrol saja, dan ngobrol-ngobrol saja ini nanti arahnya bisa ke kemanapun, bisa ke tentang bagaimana festival yang dirancang di tempat lain, bagaimana prosesnya. Itu pilihan pertama. Nah, pilihan kedua, di sini Pak susun poin-poin festival itu. Cuma yang memiliki wewenang dan pengetahuan itu tetap saja yang berasal dari kita yang dari Indonesia. Nah, Indonesia itu nanti sifatnya memastikan bahwa ini bisa berlangsung apa yang disebut gotong royongnya nanti dalam pelaksanaan festival. Bisa berlangsung partisipasi dari pemangku kepentingan, memastikan supaya berlangsung ketersambungan, keberagaman, dan penguatan lokal. Hanya di situ, jadi membuat skema atau kerangka platformnya, tetapi isinya yang bisa. Nah, pilihan kedua ini mungkin lebih bagus, karena kita nanti mungkin pertemuan ini tidak ada hasilnya. Akan ada hasilnya, bukan tanpa hasil. Sehingga pada pertemuan keempat nanti bisa dilanjut pembicaraan. Pada pertemuan keempat itu nanti seandainya pun tidak juga muncul proposal, ya sudah, berarti nanti Sulawesi Tengah mungkin tidak bagian dari Indonesia. Nah, nggak ada masalah ya, nanti mungkin bikin festival sendiri juga tidak apa-apa gitu kan. Tetapi kita upayakan sampai pertemuan ketiga ini, mudah-mudahan ada konsep. Tapi saat ini belum ada konsep yang tertulis, poin-poinnya belum ada. Mungkin kita bisa buat, kita bisa bikin saat ini
sampai 2 jam atau 1,5 jam ke depan, nanti bisa dilanjut di pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat atau yang terakhir mudah-mudahan bisa tersusun proposal, tapi kalau tidak tersusun ya sudah. Nanti karena itu skenario terburuknya. Tapi skenario terbaiknya mudah-mudahan sampai pertemuan keempat nanti masih terkejar proposal itu. Nah, sekali lagi pilihannya ada dua itu, kita ngobrol-ngobrol, bagi-bagi pengetahuan, atau pilihan kedua adalah kita menyusun poin-poin dengan harapan seminimal mungkin ada konsep yang akan bisa dibahas di sesi keempat. Nah, sesi keempat juga tercantum dalam proposal sehingga kita bisa finalisasi. Nah, dua pilihan itu yang akan saya tawarkan. Saya sih cenderung pilihan kedua. Coba kita tanya kepada beberapa peserta yang ada di sini, pilihan yang mana yang akan kita ambil. Kalau pilihan yang pertama itu kita singkat saja, mungkin 1 jam lagi sudah selesai dan kita pulang dan tidak perlu memikirkan lagi apa itu festival di Sulawesi Tengah. Nah, kalau pilihan kedua berarti kita risikonya adalah yang poin-poin kita susun itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Sulawesi Tengah karena kita tidak memiliki bahan atau orang yang paham tentang konsep festival tersebut. Nah, saya tawarkan dulu pilihan yang mana ini, yang pertama atau yang kedua. Saya persilahkan yang dari Sulawesi Tengah merespon atau menanggapi tawaran saya ini. Ya, bisa dibuka mikrofonnya bagi yang mau bicara, saya persilahkan. Saya mematikan video supaya koneksi internetnya lancar. Ya, saya gini, saya minta respon ke, kalau tidak ada respon berarti tidak ada atau tidak ada keinginan mungkin ya, atau mungkin saya bertanya dulu. Ini rata-rata hampir semua yang ada di sini kemarin di sesi kedua dan pertama ikutan ya. Pak Eki bisa kasih info? Yang saya catat ada beberapa, tapi saya harus mencocokkan nama masing-masing karena terus terang saya belum apa. Nur Fahmi dari Tojo Nauna yang banyak mempresentasikan ini apa rancangan proposal di Tojo Nauna Festival Morang itu. Kemudian ada Pak Rahman di sebentar. Bapak Nur Fahmi sendiri apakah hadir hari ini? Saya lihat di daftar kayaknya juga tidak ada. Oh, maaf. Kebetulan Ibu Siti Nur Fahmi sekarang ada sementara rapat, Pak. Oh begitu, Siti Bu, ya. Ibu Siti Nur Fahmi ya. Saya tidak tahu, Pak. Ibu Siti Nur Fahmi. Ya. Ibu Tojunauna, Ibu Kabid. Ada sementara rapat di ruang Kabid, jadi belum bisa diganggu. Kemungkinan sedikit-sedikit lagi mungkin sudah masuk. Oh, begitu. Kalau yang dari provinsi adakah ya? Ada yang ingat enggak ya? Mungkin Pak atau Ibu Siti, Ibu Maimunah atau Ibu Amanah atau siapa? Atau Bapak? Kemarin adalah Pak Rahman dari Kabid. Iya, yang saya sedikit bicara, Pak. Boleh? Iya. Silakan, Pak Prata. Iya, terima kasih. Ini pertemuan sudah kali ke-3. Memang saya melihat, Pak, tidak ada progres yang cukup berarti di dalam pertemuan Zoom meeting ini. Karena provinsi itu sebenarnya lebih proaktif di dalam memandu sebenarnya atau membawa kemana pelaksanaan Indonesiana Sulawesi Tengah ini di beberapa kali pertemuan yang saya ikuti. Jadi
untuk saat ini juga memang kita dari kabupaten juga sangat berharap apakah pelaksanaan di rencananya mau di Tauna itu konsepnya seperti apa. Memang kita sudah tahu ke pertemuan sebelumnya bahwa akan ada karnaval, akan ada kunjungan di situs dan sebagainya, ada pertunjukan dan sebagainya. Nah, tetapi tidak mengerucut pada bagaimana teknis pelaksanaan event itu yang kemudian melibatkan teman-teman di kabupaten. Jadi mungkin pertemuan kali ini juga saya lihat pelaksanaan Zoom ini dari teman-teman di provinsi, sehingga kita bisa ikut hadir di sini. Jadi sepengetahuan saya, pertemuan sebelumnya kan ada Pak Kabit Rahman yang ikut. Saya kurang tahu yang hari ini dari dinas provinsi apa hadir atau tidak. Mungkin kalau tidak dibahas Pak secara spesifik, saya kira pertemuannya akan sama nanti seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti pembicaranya bisa melebar. Dua kemarin sempat dibahas konsep festivalnya itu ya. Dan itu memang koordinatornya memang sebaiknya seyogyanya memang yang benar adalah provinsi. Ya, provinsi bekerja kabupaten. Seperti yang saya sampaikan pada sesi pertama dulu, fungsi provinsi adalah koordinator. Bapak, kita mengambil contoh baik. Contoh yang bagus itu Sumatera Barat dan Jawa Timur. Di mana Jawa Timur itu, provinsi itu memfasilitasi, mendukung sumber daya maupun sumber dana untuk kabupaten yang tempat berlangsungnya festival. Itu sudah disepakati pada sesi 1. Di mana pada sesi 1 itu rekomendasinya adalah hasil rapat itu pihak dinas provinsi berkomunikasi dengan kabupaten-kabupaten yang bisa diajak kerjasama tempat berlangsungnya festival. Nah, Una-Una yang akan dijadikan lokus atau lokasi festival. Nah, festivalnya apa? Silahkan disepakati di Sudeng. Nah, kemudian ada festival apa tadi? Apa karnaval tadi ya? Nah, itu konsepnya rupanya disampaikan di sesi kedua. Nah, seharusnya sesi ketiga itu yang menyampaikan baik yang dari provinsi maupun yang dari kabupaten itu kemudian mengulangi isi acaranya ini. Nanti arahnya ke sini, kekurangannya ini. Nah, itu yang akan kita bahas di sesi tiga ini. Tapi itu kan tidak terjadi. Nah, oleh karena itu maka tidak akan terjadi perkembangan yang signifikan dalam rapat-rapat kita di Sulteng ini. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya menurut saya begini saja. Kita tidak perlu terlalu berharap terlalu banyak. Nah, apa itunya atau niat untuk melakukan hal ini di provinsi saya kira masih terkendala, mungkin terkendala siapakah yang akan memandani, terus bagaimana arahnya itu juga masih terkendala, masih tergantung arah angin. Nanti kalau anginnya baik, mudah-mudahan nanti nyangkut di kita, tapi itu kita tidak bisa berharap pada arah angin tentu saja. Nah, oleh karena itu, kalau kita ini melakukan hilang apa ya istilahnya itu kemanfaatannya nanti kurang, karena apa itu semua akan berada di pihak yang berwenang. Nah, yang pihak yang berwenang itu seperti yang saya sampaikan di sesi, yang paling berwenang untuk merancang ini adalah dinas provinsi bersama kabupaten bersama pelaku atau komunitas. Festivalnya seperti apa? Saya beri contoh, namanya Majene. Majene itu sebuah kabupaten juga yang kecil juga di Sulawesi Barat yang pada sesi 1 menyepakati untuk bertemu, mengumpulkan komunitas dan menunjuk orang yang berkompeten, bisa kita sebut kurator
proposal, bukan kurator festival, orang yang berkompeten duduk bersama untuk menyusun konsep. Dalam waktu 2-3 hari selesai. Dua itu sudah mulai nampak. Oh, festivalnya ini, alasannya adalah ini, kenapa festival ini dijalankan, apakah festival ini untuk rame-rame gebyar parade saja, sehingga yang penting nanti ngabis-ngabisin anggaran kalau memang anggarannya ada, atau memang ada tujuan yang lebih mendasar. Ada tujuan untuk memperkuat ekosistem kebudayaan. Yang penting gebyar atau raminya. Mana yang mau diambil? Nah, ternyata majene memilih untuk yang lebih mendasar tadi. Sehingga dirumuskanlah konten atau isi festivalnya begini-begini, nanti yang terlibat ini mereka susun. Nah, pada sesi kedua dibahas. Nah, sesi ketiga terakhir kemarin, hari kemarin itu, dibahas lagi sehingga sudah mulai muncul lebih nampak. Apa kerangkanya itu sudah semakin nampak nanti finalisasi di sesi keempat. Itu terjadi di Majene. Kemudian yang tidak terjadi itu di Bima. Bima juga mengalami hal yang sama sampai sesi ketiga itu malah masih mengalami kesulitan karena antara dinas dan pelaku pemangku kepentingan itu tidak terjadi pertemuan yang saling pengertian dan kompetensi dan kemampuan untuk menyusun konsep itu. Sehingga hingga sesi ketiga kemarin juga belum diperoleh konsep yang sesuai gitu. Tetapi mereka sudah punya proposal, untungnya Bima itu. Kalau Sultan kan belum punya proposal nih. Nah, mereka itu sudah punya rupanya, sudah lengkap bahkan proposal itu, Festival Danam Bojo namanya. Tetapi ternyata arahnya itu lebih menitik beratkan atau memprioritaskan atau menekankan aspek-aspek gebyar pariwisatanya. Itu tidak ada masalah. Akhirnya kita bahas dan kita geser, kalau festivalnya itu sifatnya pariwisata, memang di daerah kan kebudayaan itu biasanya nempel di pariwisata atau nempel di kebudayaan. Jadi itu memang begitu. Hanya ada beberapa daerah yang memang di Dinas Kebudayaan Jawa Timur, Dinas Kebudayaan Jogja, itu memang punya sendiri Dinas Kebudayaan Jawa Barat. Tapi biasanya kebudayaan itu diurus oleh pariwisata atau dispora. Jadi hanya bagian kecil dari sebuah, jadi muatan kecil dari sebuah kendaraan yang namanya pariwisata atau kendaraan pendidikan. Nah, karena posisinya seperti itu memang tidak memiliki legitimasi dan otoritas yang memadai, sehingga harus itu, karena itu programnya pariwisata, maka orientasi atau tujuannya itu untuk gebyar pariwisatanya. Nah, akhirnya kita sepakati, oke, yang itu silakan tetap dilakukan, festival yang nanti pariwisata itu, tapi juga disusun festival yang nanti terintegrasi dengan Danam Bojo itu, yaitu titik beratnya kepada kebudayaannya. Kebudayaan itu kadang-kadang sunyi, tidak gebyar begitu. Nah, nanti bisa dikawinkan. Titik beratnya ke pariwisata itu lebih baik nanti disampaikan kepada Kementerian Pariwisata. Itu akan lebih cocok dan lebih benar secara tata pemerintahan. Karena Dikbud itu ranahnya, domainnya ada di hulu. Sementara Kementerian Pariwisata itu di hilir, kalau yang terkait dengan tata kelola kebudayaan. Jadi tata kelola kebudayaan itu banyak yang menjalankan. Nah, aspek pariwisata atau dimensi pariwisata itulah lebih cocok di sana. Nah, akhirnya proposal dari Bima itu, proposal yang memberat ke pariwisata nanti tetap jalan dengan Kementerian Pariwisata, sementara yang kebudayaan nanti disesuaikan, disusun. Nah, penyusunan itu
dilakukan dalam lokakarya. Meskipun tidak selesai, atau belum selesai, tapi minimal mereka sudah punya proposal tadi, bahan proposal besar yang orientasi ke pariwisata. Minimal itu terjadi. Sayang sekali di Sulawesi Tengah ini semuanya bertolak dari tangan kosong. Di Bone Bolango lebih maju karena mereka sudah satu konsep. Kemudian di Jawa Barat, kalau di Jawa rata-rata ya, mereka punya konsep duluan, tapi di Majene juga sudah punya, bahkan sudah berlangsung festivalnya. Kemudian Bengkulu juga sudah punya konsep oret-oretan gitu ya, kerangka-kerangka yang sudah, Ponorogo juga sudah punya. Nah, karena kita di Sulteng ternyata tidak punya itu, maka harus dilakukan penyusunan konsep dalam bentuk yang sederhana, dan itu pun belum terjadi sampai hari ini. Kira-kira seperti itu. Nah, bandingan-bandingannya demikian. Sekarang ini tentu kita tidak bisa mengambil langkah dalam meeting ini. Karena dari awal sudah kita sepakati ini semua adalah tampuk komando itu ada di dinas provinsi. Nah, makanya bisa dibilang ini sedang menghadapi jalan buntu kita ini ya. Kecuali apabila nanti kita switch itu kita geser bahwa okay, kalau begitu sekarang yang berinisiatif, yang pegang komando untuk sementara sesi ini dan nanti sesi keempat dan terakhir itu dari 7 una-una. Nah, itu kalau memang ada, nah, saya persilahkan untuk menyampaikan konsep yang kemarin sempat disampaikan di sesi kedua. Mas Adi, ini Pak Rahman sudah ada. Maaf Mas Adi. Provinsi. Berarti kita mulai dari kita ulangi apa tadi disampaikan ulang dan apa yang saya sampaikan mungkin diringkas ulang, kita ulangi lagi karena Pak Rahman lah yang bisa pegang role-nya. Nanti mungkin ya sampai jam 1 putus-putus Mas. Oke. Putus Mas. Mas Adi. Silakan Pak Rahman. Mas Adi putus-putus tadi. Silakan Pak Rahman. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mohon dipanggil kepala dinas, ada yang harus diselesaikan. Jadi saya baru masuk tempat ini karena kami juga sementara menyelesaikan perda kebudayaan daerah. Insya Allah dalam waktu dekat sudah ditetapkan. Nah, terkait dengan apa yang sudah disampaikan, sebagaimana pertemuan kedua, kami ini sedikit agak kesulitan merumuskan tema besarnya. Karena coba diskusi dengan teman-teman, seperti di Touna itu Mora'ah, jadi Mora'ah. Kemudian di Parigi itu ada Vunja dengan wilayah Sigi dan Kabupaten Donggala. Tetapi kami agak sedikit kesulitan di dalam merumuskan tema besar festival pelaksananya untuk keseluruhan wilayah Sulawesi Tengah. Dan kami juga belum mendapatkan informasi festival pendukungan untuk platform Indonesia. Nah, kalau kami dengan Tojo Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, itu sudah hampir dipastikan fix festivalnya adalah Mora'ah. Jadi festival yang dilaksanakan itu Mora'ah. Kemarin kami juga coba diskusi dengan teman-teman di Banggai, harapannya ada festival
Internasional Festival Melabuh Tumpe yang memang menjadi ya Banggai, yaitu Banggai Induk, lalu Banggai Induk, kemudian Banggai Kepulauan, dan juga Banggai Laut. Nah, tapi mereka ternyata belum sampai pada tingkat persiapan. Nah, kebetulan dari Banggai Kepulauan kemarin ada juga mengusulkan satu pesta yang memang temanya itu hampir sama, adalah tema festival untuk perayaan syukuran, namanya Festival Seasi Berharap. Rahman, ini bagaimana membuat platform? Saya bilang, saya masih coba mendesain dengan temannya yang nanti menjadi rujukan dalam penyelenggaraan festival di daerah masing-masing untuk pendukungan platform Indonesiana. Nah, kalau Kota Palu memang mereka sudah sendiri, yaitu perkusi, kalau tidak salah mereka sudah lakukan. Nah, Donggala dengan ya, di Kabupaten Donggala ini belum dengan ibu kota kabupaten yang sudah melahirkan kurang lebih 4 kabupaten. Dia adalah kabupaten induk dengan catatan sejarah banyak, kemudian juga budayanya cukup banyak, dan ada beberapa warisan budaya tak benda sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, misalnya Tenun Donggala, kemudian saat ini kami coba merumuskan salah satu tema besarnya agar bisa menjadi bagian festival Indonesiana di Sulawesi Tengah. Nah, kalau untuk yang disampaikan minggu kemarin dengan Kabupaten Tojo Una-Una, ada sedikit yang buat kami perlu untuk penegasan terkait dengan festival, karena sifat pelaksanaannya masih mengulang sifat pelaksanaan yang di dalamnya Mas Heru sempat sampaikan harus festival penuh. Jadi festival penuh di dalamnya rangkaian festival yang memang dilakukan di tingkat kecamatan masing-masing untuk Kabupaten Tojo Una-Una. Sigi pun kemarin sudah membuat bungi-bungi, cuma setelah saya komunikasi dengan kepala bidangnya, mereka juga masih merancang karena situasi di Kabupaten Sigi saat ini untuk alokasi apa, jadi pasca gempa, sehingga kalau poso kemarin kami juga sudah komunikasi, mereka berharap ada kolaborasi, karena memang di sana ada festival tahunan, Pak, namanya Festival Danau Poso, tetapi itu gaweannya Dinas Pariwisata. Nah, kemarin mereka mencoba, saya menyampaikan ke mereka, mereka mencoba untuk mendesain bagaimana festival itu menjadi festival budaya saat ini memang terkendala dalam proses bagaimana merumuskan semua festival yang harus dilakukan berdasarkan platform Indonesia. Nah, kalau kami untuk provinsi saat ini sebagai koordinator memang melihat kesiapan dan teman-teman seniman berkomunikasi dengan pihak dinas. Nah, kalau untuk saat ini kami sudah siapkan untuk kegiatan Festival Mora'a yang kami akan lakukan di Kabupaten Tojo Una-Una, tinggal nanti bagaimana ada juknis mungkin yang bisa kami bedah kembali terkait dengan menu-menu yang harus ditampilkan sebagai bentuk dari kegiatan pelaksanaan festival budaya dalam bentuk mora'ah. Mungkin ini saja, Bu, untuk sementara. Mudah-mudahan teman-teman seniman yang lain sudah bisa mencoba membuat desain. Maksudkan kalau konsep mora'ah saat ini kami juga sudah final festivalnya di 2021. Sebenarnya ini 2020 tapi pindah ke 2021. Kebetulan kabupaten lain ini yang sudah mempersiapkan, salah satunya adalah
Banggai Kepulauan, mereka itu adalah Festival Sesea. Festival Sesea, cuma memang masih harus kami padukan. Kemarin Pak Rahmat, kami di Bangkep ini butuh penegasan terkait dengan dukungan agar mendapatkan alokasi dana dalam penyelenggaraan festival itu. Karena memang saat ini mereka menyampaikan kalau proposal sudah selesai kemudian tidak mendapat dukungan juga agak kesulitan. Sehingga ini akan selalu kami berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak dinas di sana dan mereka akan fix, Bu, insya Allah kita laksanakan festival Mora'anya. Terima kasih untuk sementara. Ini barangkali Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya terlambat lagi masuk di loka karya kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Salam. Silakan Mas Adi tanggapannya Mas itu. Mas Adi hilang. Oh, Mas. Mas Adi? Oh iya, saya baru. Urusan terputus juga ini, baru nyambung lagi. Terus internet saya. Mungkin begini, ada beberapa contoh mungkin yang bisa kita lihat. Seperti yang tadi saya cerita ya. Seperti menggandeng beberapa kabupaten. Nah, karena kabupaten, jadi provinsi tidak menyelenggarakan festivalnya di ibu kota provinsi, tetapi dia mendukung di kabupaten A, B, C gitu. Jadi Jawa Timur itu menggandeng 4 kota dan kabupaten plus 2 kabupaten jadi 6. Yang jadi masalah adalah kemudian apabila provinsi ini menyusun konsep di kabupaten dimaksud, contoh seperti Provinsi Jawa Timur itu menyusun konsep untuk bersama-sama dengan Malang, Kediri, Mojokerto, Pacitan, Blitar, dan lain-lain. Akhirnya mengalami masalah pada waktu awal-awal dulu, jadi Jawa Timur sudah melakukannya sudah berkali-kali ini, Indonesiana ini. Bagaimana kalau di kabupaten itu? Jadi kalau umpamanya di Kabupaten A dan Kabupaten B itu berbeda. Sementara nanti festival ini harus merangkum dari kebudayaan atau OPK, Objek Pemajuan Budaya yang terkait di beberapa kabupaten tersebut. Nah, pilihannya apakah akan membuat festival sendiri-sendiri karena Kabupaten A itu OPK yang menonjol, OPK tapi beruntung Jawa Timur itu punya OPK yang hidup di banyak kabupaten itu. Di semua kabupaten itu ada. OPK itu namanya Panji. Yaitu satu kebudayaan atau seni yang sudah ada sejak zaman Majapahit, Singhasari, Kediri, abad 11 dan menyebar ke seluruh kabupaten. Makanya kemudian bisa diambil ini Panji ini yang mengikat dari banyak yang mengikat itu yaitu silek. Silek itu memang berlangsung hidup di semua hampir semua wilayah di Sumatera Barat. Nah, itu beruntung karena mereka ada itu. Nah, kalau kemudian Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C itu berbeda-beda. Nah, itu yang kemudian harus ada jalan keluarnya. Jadi fusi ke provinsi nanti mendukung umpamanya Tojo Una-Una. Nah, kebudayaan OPK yang paling banyak, yang paling dominan, masih hidup di masyarakat itu apa? Biasanya nanti mengacu kepada PPKD. Nah, mudah-mudahan di sesi kedua kemarin sudah diperoleh itu. Jadi konsentrasinya ke Tojo Una.
nanti kalau tahun depan tuh tahun berikutnya pindah ke kabupaten yang lain, atau kalau tahun depan itu ikut beberapa kabupaten yang lain ikut di Tojuh Una-Una, hukum itu dibutuhkan satu pengetahuan, yaitu orang yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan punya kompetensi untuk memetakan hal itu. Apa betul mamanya yang sedang diangkat ini itu yang mewakili kebudayaan mayoritas masyarakat Tojuh Una-Una dan Sulawesi Tengah. Kalau dia tidak mewakili itu, nanti biasanya nanti menjadi problem, menjadi problem gitu. OPK yang ada dalam PPKD, Sulteng punya PPKD kalau tidak salah ini. PPKD-nya apa yang tercantum di situ? Nah, itu dulu yang mungkin harus kita pertimbangkan. Ibaratnya itu kita sedang menyiapkan keranjangnya. Nah, di dalam keranjang nanti tinggal kita masukkan berbagai macam kegiatan dengan OPK yang bermacam-macam. Nah, pertanyaannya ada, apakah itu sudah disepakati? Apakah kalau belum nanti kita diskusikan di sini. Tetapi kita berdiskusi di sini seyogianya memang ada orang yang memang memiliki pengetahuan dan memiliki pemahaman terhadap kebudayaan di Sulteng. Dan itu mungkin orang ini bukan kita, mungkin orang ini bukan ada di forum ini. Nah, di sesi kedua kemarin kalau tidak salah disarankan supaya berbicara atau berdiskusi dengan orang yang memiliki pengetahuan itu, punya kemampuan. Nah, pertanyaannya apakah di sesi kedua kemarin sudah ketemu kira-kira gambaran secara kasar keranjangnya itu apa gitu, Mas Eki? Kemarin di sesi kedua adakah itu? Oke, terima kasih. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Rahman barusan, kemarin yang paling siap sebetulnya adalah memang dari Tojuh Una-Una yang menyampaikan proposal atau konsep atau yang morang itu tadi, yang di dalamnya terdiri dari beberapa program. Cuman saya memang belum tahu apakah itu memang menjadi sebuah kesepakatan yang disepakati bersama sebagai satu-satunya festival yang diampu oleh Sulawesi Tengah, atau menjadi salah satu di antara sekian, karena memang kemarin berkembang ada beberapa pertanyaan soal kalau itu misalnya menjadi sebuah satu-satunya, artinya sifatnya bergulir atau semacam arisan. Kalau memang semacam itu, yang muncul adalah bagaimana cara pelibatan teman-teman dari daerah lain, apakah mereka tetap hadir mengisi acara dengan membawa OPK-nya masing-masing. Oleh karena itu akhirnya muncul seperti yang saya sampaikan juga, muncul tantangan atau challenge yang dilempar oleh menjadi sesuatu yang lebih bulat begitu, khusus untuk yang di Tojuh Una-Una, karena memang dilihat ada beberapa yang bersifat lepas gitu, dan belum, paling tidak mungkin belum diterangkan gitu ya, tidak menemukan ikatan antara satu program dengan yang lainnya dalam sebuah format festival. Pertanyaannya Kang Heru juga, seperti yang saya sampaikan tadi juga, belum menjawab problem persekusi. Nah, apakah itu memang harus dijawab atau tidak, kita sepakati juga sebetulnya. Tapi memang muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang muncul. Dan yang paling siap memang kemarin adalah presentasi berupa proposal dari Tojuh Una-Una. Saya pikir memang kalau memang yang paling siap adalah itu, tidak ada salahnya untuk kali ini membuat kesepakatan. Memang festival Morang yang di Tojuh Una-Una sebagai festival yang akan diselenggarakan di tahun 2021 sebagai festival Indonesia yang diampu oleh provinsi dengan melibatkan kabupaten yang lain tentu saja, atau hanya menjadi salah satu, karena memang sepertinya memang belum menjadi sebuah keputusan.
tercermin dari apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Rahman, bahwa beliau masih mencoba untuk membuat kabupaten yang lain yang sampai sekarang memang juga belum terbentuk. Situasinya seperti kalau di Pak Rahman sudah berbicara atau berdiskusi dengan orang yang memiliki kompetensi pengetahuan luas dan mendalam tentang kebudayaan di Sulteng dan Tojo Unana atau belum Pak Rahman dengan mohon maaf. Sudah Pak. Halo? Iya. Sudah kebetulan rekomendasi oleh Pak Mas Heru. Oke. Ya, dia memang arkeolog yang paham sedikit terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Sulawesi Tengah. Ya. Memang dia sudah sampaikan kalau Mora'a itu hampir di Sulawesi Tengah itu khususnya Lembah Palu itu kan Sigi Donggala, Parigi Mautong, Kota Palu, Tambatouna, itu ada festival yang namanya, yang jenisnya sama, tetapi namanya berbeda. Namanya berbeda. Jadi Mora'a ini itu adalah sebuah kegiatan festival yang ada di masyarakat, itu merupakan bagian dari adat istiadat yang dilakukan karena ada rasa syukur, karena ada apa namanya hasil panen yang berlebih. Kemudian distribusi dari festival itu ada di wilayah khususnya yang di Lembah Palu yang saya sudah sebutkan tadi. Karena masuk ke Toli-Toli juga sudah berbeda. Masuk ke Kabupaten Buol juga sudah berbeda. Masuk ke Tiga Banggai juga sudah berbeda dalam hal penyebutannya. Dan prosesinya itu berbeda. Sehingga kalau dalam pemahaman kami, ya, kami mencoba meramu sifat yang tadi disebutkan arisan, tetapi semua kabupaten nanti menampilkan seluruh prosesi dengan tema besar, misalnya panen itu, mereka tampilkan dengan nama mereka masing-masing. Memang harapannya kemarin kami berupaya supaya kabupaten itu mengeksplor seluruh objek pemajuan kebudayaan yang mirip dengan apa yang kami sebut dengan Mora'a. Tapi diskusinya sampai dengan saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaannya itu yang agak kesulitan buat kami berkoordinasi. Nah, khususnya ada beberapa kabupaten kami sudah sampaikan itu bagaimana kesiapannya. Aduh Pak Rahman minta maaf. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa Tojo Una-Una itu memang 2020 kami sudah punya konsep bersama. Nah, kebetulan saya juga baru berkunjung ke Banggai Kepulauan, mereka juga mempersiapkan yang namanya festival. Kemarin mereka sudah sampaikan, Pak Rahman insya Allah kami 2021, tetapi menunggu dari pimpinan daerahnya terkait dengan kesiapannya, jangan sampai mereka mengusulkan kemudian dukungan tidak ada. Kami di provinsi berharap CCN juga dibuat sehingga bisa kami berkonsentrasi di dua wilayah, misalnya festival CCN dengan Touna. Nah, cuma sampai dengan saat ini kami belum dapat hasil dari rembukan mereka untuk disampaikan ke kami yang nanti kami laporkan di kegiatan ini. Nah, tapi kalau Mora'a kami sudah fix bahwa sudah kami persiapkan, tinggal nanti menu-menu di dalamnya yang harus kami maksimalkan. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa ada salah satu yang direkomendasi Mas Heru terkait dengan orang yang memiliki pengetahuan itu namanya Pak Iksam, kami sudah kontak tadi. Nah, ternyata beliau dalam perjalanan sempat masuk, saya bilang masuk dulu Pak Iksam supaya bisa memberikan sedikit pencerahan. Nah, kalau kegiatan yang tadi saya sudah sebutkan berulang, kami pada prinsipnya untuk festival tetap kita selenggarakan yang namanya Festival Mora'a. Nah, kabupaten lain sampai dengan saat ini, kemarin saya sudah coba diskusi dengan mereka, belum ada proposal yang mereka mau ajukan untuk menjadi bagian dari festival
platform Indonesiana, tetapi mereka mendukung kegiatan. Jadi untuk festival sendiri mereka belum siap. Nah, ini yang saya juga agak menunggu teman-teman kabupaten untuk merespon dengan proposal-proposal yang mungkin mereka akan ajukan. Yang jelas untuk Touna sudah fix, dan saya mendorong Bangkep lagi satu, Pak. Bangkep ini saya kemarin masih meminta prosesi apa. Nah, sehingga kami bisa memberikan dorongan juga dalam hal bantuan atau pendukungan agar festival di dua kabupaten ini bisa maksimal terlaksana dengan baik. Karena salah satu juga kemarin Banggai, tapi sampai dengan saat ini Banggai juga belum ada memasukkan dengan kami apa yang bisa dilakukan di 2021 terkait dengan festival platform Indonesia. Nah, mungkin ini saja, Pak. Oke. Terima kasih. Maksud itu Iksan Kaili ya? Iya, Iksan Kaili. Yang ya, arkeolog itu ya? Iya, pegawai museum. Pegawai museum ya, Masya Allah. Hmm. Oke. Ada satu contoh begini, Pak. Iya. Saya sebut Jawa Timur lagi karena COVID ini ya. Nah, akhirnya kegiatan itu dipusatkan di kabupaten di Kota Malang. Nah, kabupaten-kabupaten yang lain itu tidak datang dengan kontingennya. Tetapi tentu yang ditampilkan di situ memang yang terkait. Kalau saya tangkap tadi yang Mora'a ini kan satu upacara atau ritus panen ya, yang agraria ya. Sehingga di daerah-daerah yang lain hal yang sama juga dilakukan dengan nama yang berbeda-beda. Jadi yang mengikat saya kira Mora'a itu namanya berbeda-beda, tapi inti esensi dari ritual ini sama gitu. Nah, mengacu bercermin dari kasus Jawa Timur itu, mungkin kabupaten yang lain yang memang di sana tidak ada festival, artinya tidak direncanakan, dianggarkan ada festival yang mirip atau sebangun dengan Mora'a, bisa saja mereka nanti diundang ke Touna untuk datang dikirim oleh daerah masing-masing untuk berpartisipasi dalam Mora'a, gitu kan? Iya, betul, Pak. Nah, seperti itu. Kalau Jawa Timur kemarin akhirnya karena Pacitan sudah nggak punya dana, Mojokerto sama sekali nol karena sudah semua untuk COVID. Tulungagung juga, Blitar juga, Kediri yang kemudian punya. Nah, Kediri pun membantu Malang dengan cara mengirimlah iya nih, yang kontingen dari Pacitan itu dikirim oleh Provinsi Jawa Timur, diongkosi. Kemudian Tulungagung mengirim sendiri dengan biaya sendiri. Blitar juga mengirim ke Malang. Jadi karena dipusatkan di Malang, maka daerah-daerah lain itu mendukung dalam pengertian semacam itu bentuknya. Jadi ketika festival itu berlangsung, nanti dari daerah-daerah yang lain juga ikut datang. Tentu daerah yang dimaksud itu juga OPK-nya sama. Kalau Mora'a ini satu festival atau parade atau karnaval atau ritual terkait dengan kultur agraris, yaitu panen atau bercocok tanam atau kesuburan pada umumnya, itu maka daerah yang lain juga punya kultur semacam itu. Nah, seperti Pak Rahman tadi bilang kan namanya beda-beda, tapi kulturnya sama kira-kira itu. Tujuannya adalah suburan, dan itu bisa diundang ke Touna. Jadi sekarang lebih baik kita berkonsentrasi ke Touna. Memang festivalnya akan di Touna tahun depan itu. Nah, kalau tahun depannya lagi nanti digeser ke Sigi atau ke Banggai, nanti tentu nanti formatnya namanya pasti berbeda, tapi kira-kira ya tetap terkait dengan ritus ini gitu kan.
Tapi ini semua nanti harus bisa disempurnakan konsep ini lebih mati dan kawan-kawan, dan itu nanti tidak bisa dilakukan di forum ini. Mungkin ya, PR berikutnya nanti Pak Rahman mematangkan itu. Nah, jadi kesimpulannya mungkin sekarang ini kita ya lebih baik konsentrasi di Tauna. Daerah-daerah yang lain nanti yang memungkinkan untuk ikut nyumbang, bukan nyumbang dana, tetapi berpartisipasi mengirimkan kontingennya ke sini. Terus hal kedua, ada satu hal yang tadi disinggung, bukan hanya di Sulteng, di banyak wilayah, itu salah satu PPKD, poin dalam PPKD di banyak wilayah itu, banyak kabupaten itu menyebutkan semakin menyempitnya ruang keragaman, kebinekaan, persekusi. Persekusi itu salah satunya bentuknya itu kan pelarangan, terus kemudian ini tidak boleh melakukan ekspresi budaya itu persekusi. Dan itu tidak hanya berlangsung di sini ya, jadi di mana-mana ini. Bahkan ada yang sangat keras ya, pelarangan dan bahkan menimbulkan kekerasan dan konflik. Pelarangan ini, pelarangan itu alasannya macam-macam. Ada yang alas itu ya berkait dengan ya kita seperti yang terkait dengan politik, mungkin identitas dan lain-lain. Dan itu persekusi itu terjadi. Kedua, selain persekusi juga ada konflik sosial yang memang sudah berlangsung lama dan masyarakat mengalami hal itu. Beberapa daerah mencoba untuk membuat satu festival untuk mempertemukan kembali masyarakat-masyarakat yang mengalami persekusi maupun masyarakat yang mengalami konflik tadi. Suasana batin dan suasana fisik yang memang dulunya mengalami banyak perpecahan dan konflik atau pertentangan. Nah, kalau itu festival ini dijadikan semacam wahana atau ajang untuk saling merekatkan kembali, maka dia disebut sebagai wahana rekonsiliasi. Nah, kalau memang itu bisa tujuannya salah satu pertanyaannya, apakah Mora'a ini bisa jadikan wahana atau ajang untuk melakukan hal itu, untuk mencegah atau mengurangi yang namanya persekusi. Persekusi itu beberapa di beberapa daerah itu orang menampilkan ritual A itu kemudian dikafirkan ya di beberapa tempat itu. Di Jawa bahkan itu nanti digrebek atau diserbu oleh kelompok tertentu dan itu dikatakan sebagai menyalahi ajaran tertentu gitu, sehingga terjadilah konflik. Nah, untuk mengatasi hal itu tentu sama-sama menampilkan bahwa dalam festival semua itu sejak dulu sudah ada. Nah, persekusi ini tidak boleh dilanjutkan, tidak boleh dibiarkan. Nah, kalau tujuannya untuk itu menjadi lebih penting lagi festival ini. Jadi festival ini bukan sekadar rame-rame seperti riuh atau yang gegap gempita, tetapi ada satu nilai yang lebih dalam di antaranya itu tadi, memerekatkan kembali masyarakat yang mengalami pertentangan, dan kedua mengurangi persekusi atau pelarangan ini itu atau bahkan penindasan atau penekanan ini itu. Nah, pertanyaannya kemudian bisakah Mora'a ini jadikan pemicu atau alat menjadi dasar dari kenapa kita bikin festival ini gitu kan. Selain memang upacara atau ritual itu memang penting karena itu sudah ada sebelum ada kita belum ada di sini pun sudah ada upacara itu alasan pertama. Alasan kedua bahwa ini bisa merekatkan kembali konflik-konflik itu atau
risiko perpecahan atau pertentangan antar kelompok. Yang berikutnya adalah untuk mengurangi persekusi atau pelarangan tertentu. Nah, kalau dasarnya tiga itu menjadi kuat dan itu dilakukan di Touna untuk tahun 2021. Nah, daerah-daerah yang lain diundang untuk merayakan ini supaya paham bahwa tiga hal tadi itu, tujuan dari festival ini adalah tiga hal tadi. Nah, rumusan itu nanti Pak Rahman tolong didiskusikan dengan orang seperti Ilham Kaili atau yang memang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk merumuskan konsep festival itu. Silahkan nanti dilanjut bertemu dengan Irham dan lain-lain untuk mematangkan itu. Nah, kira-kira apakah gambaran bahwa Mora'a itu memang berpusat di Touna, yang lain-lain nanti nimbrung mendukung dalam pengertian itu, dan tiga dasar tadi bisa dimasukkan dalam tujuan yang maksud saya begini, apakah yang saya sampaikan tadi itu menurut kawan-kawan di Sulteng bagaimana kalau seperti itu? Kalau seperti itu. Silakan yang lain, mungkin Pak Berata tadi atau mungkin iya, boleh saya sedikit. Iya. Sebelum ke Mas. Pak Iksam, saya baca chat ada Pak Iksam juga di Zoom meeting. Oh, sudah. Begini. Oh, udah nyambung ya Pak Iksam ya. Iya. Sepakat apa yang disarankan tadi. Jadi begini Pak, memang selama ini kita kalau untuk arisan Pak itu tidak hanya di Indonesia, nah jadi event-event sebelumnya juga sudah Sulawesi Tengah sudah melakukan itu, sehingga saya kira memang dinas kebudayaan provinsi, dinas pendidikan kebudayaan provinsi, sehingga kita yang dari kabupaten-kabupaten itu tinggal mendukung sesuai dengan tema besar yang diusung, misalnya tema agraris, bagaimana hubungan ekspresi kebudayaan manusia dalam mensyukuri panen dan sebagainya. Dan rata-rata hampir semua kabupaten kota itu punya tradisi itu. Sehingga kalau memang tema besarnya mau diangkat Mora'a sebagai sebuah tema agraris, hubungan manusia dengan alam, saya kira mau disepakati ya sistem arisan tadi itu Pak, seperti yang Pak Egi sampaikan tadi, kalau mau menunggu Bang Kep ada festival sia-sia itu pun juga belum jelas dari sisi penganggaran dan sebagainya. Kalau harus menunggu itu, kemungkinan ya kapan kita harus mengerucut pada perkembangan pertemuan-pertemuan ini. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih Pak Brata. Sebelum ke Pak Iksam, saya ke Mas Rinto dulu, mengampu beberapa daerah. Silahkan Mas Rinto. Baik, Mas Andi, terima kasih. Izin Ibu Moderator, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Rinto, maaf baru kali ini saya gabung dengan untuk Zoom meeting Sulawesi Tengah dalam rangka persiapan penyiapan Indonesia di Sulteng. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama soal tema besar yang bisa mengikat semua daerah yang ada dalam lingkup. Tapi memang kita juga tidak bisa menafikan bahwa walaupun secara administratif, secara pemerintahan modern, itu satu lingkup Sulawesi Tengah. Tapi kalau kita bicara konteks satuan adat, tentu dia bisa melintasi wilayah administratif. Gitu ya. Dan saya pikir kalau misalnya kita mau bicara tentang OPK mana yang bisa mengikat seluruh wilayah yang dalam penyelenggaraan Pawai Indonesia tahun ini. Tengok saja PPKAD. Dan kenapa PPKAD menjadi syarat utama untuk kesertaan daerah bergabung dalam platform Indonesia? Ya untuk mengatasi hal seperti ini sebenarnya. Jadi PPKD itu sebagai syarat bukan semata-mata administratif. Justru dia menjadi rujukan utama untuk
penyelenggaraan sebuah event di daerah yang berkomitmen untuk bergabung dalam Platform Indonesiana. Dan Platform Indonesiana itu bukan stempel. Jadi jangan mentang-mentang ada Indonesiana kemudian dimasukkan saja. Indonesiana ada kriterianya. Ya, jadi ada ketersambungan, keterhubungan, prinsip gotong royong gitu ya. Menyertakan seluruh stakeholder bagaimana dia membangun ekosistem gitu. Jadi Indonesiana bukan semata-mata dia stempel ada banner di backdrop itu ada tulisan Indonesiana enggak. Lebih ke substansi gitu bagaimana sebuah event kebudayaan ini dirancang, dibangun, dilaksanakan oleh seluruh stakeholder. Kalau misalnya katakanlah di Sulteng berhasil gitu. Atau di Tahuna itu berhasil sebagai sebuah event kebudayaan. Tapi kalau menyelenggarakan adalah Pemda atau dinas sendiri, ya dia bukan Indonesiana. Indonesiana itu menyeratkan melibatkan seluruh stakeholder termasuk para seniman, para pelaku budaya, para pegiat budaya. Jadi saya pikir unsur-unsur ini juga mesti dilihat ya, jangan kita semata-mata bagaimana supaya ini jadi, enggak. Jadi ada syarat-syarat kalau mau disebut ada dalam lingkup Platform Indonesiana. Katakanlah misalnya sebuah festival X misalnya, dia diselenggarakan oleh seluruh stakeholder gitu. Dan tujuan dari event ini adalah membangun dan memperkuat ekosistem pemajuan kebudayaan di suatu daerah. Dia nggak pakai Platform Indonesiana, nggak pakai namanya Platform Indonesiana. Tapi secara de facto, apa-apa kriteria dan syarat-syarat Indonesiana itu dipraktekkan. Nah, itulah Indonesiana yang sesungguhnya sebenarnya, walaupun dia tidak pakai papan nama Indonesiana. Jadi saya pikir bukan mengejar, Indonesiana itu nggak mengejar, ini harus jadi, nggak. Tapi terpenuhi dulu syarat-syarat itu. Jadi saya pikir di awal sudah disampaikan oleh narasumber Indonesiana. Gitu. Jadi dia pasti dia bukan event, bukan kayak IO lah ya, bukan seperti itu. Jadi dia ada kriteria, ada syarat gitu ya, untuk dikatakan dia sebagai Indonesiana. Lalu untuk melihat itu seperti yang sudah disampaikan tadi, ya ada PPKD. Saya pikir jangan sia-siakan PPKD sebagai syarat. Dia harus menjadi rujukan, dia harus ditengok, harus dilihat lagi ya sejauh mana kedalamannya. Mana-mana satuan-satuan budaya beda tiap RW, tapi praktiknya sama. Nah, siapa yang bisa melihat ini ya? Selain selain Pak Iksam tadi, saya pikir PPKD ini kan dirumuskan oleh tim ahli ya, oleh orang-orang yang punya kemampuan dalam bidang pemajuan kebudayaan. Nah, mereka-mereka tim inilah yang menyusun PPKD bisa dilibatkan gitu, untuk melihat kembali si peta budaya di Sulawesi Tengah mana yang katakanlah identik dari semua aktivitas kebudayaan yang ada di ini, walaupun disebut secara berbeda juga di PPKD itu kan ada problem-problem pemajuan kebudayaan ya, ada problem, ada rekomendasi. Saya pikir jangan hianati rekomendasinya gitu. Itu kan PPKD kan bukan semata-mata dokumen untuk mencatat, tapi bagaimana dengan PPKD sebagai titik tolak untuk berangkat memajukan kebudayaan di Sulteng gitu. Ada persoalan diidentifikasi, kemudian ada rekomendasi. Saya pikir, event yang akan digelar ini harus mendekati PPKD, harus mendekati persoalan-persoalan, harus mendekati PPKD. Jadi jangan sampai PPKD-nya meminta kita rekomendasinya adalah kita harus ke utara pemajuan kebudayaan, kita larinya ke arah sebaliknya. Atau misalnya ada problemnya A, tapi kita kasih treatmentnya B, pasti itu menyimpang sekali dan jauh dari apa yang digagas dalam PPKD. Jadi saya pikir PPKD jangan semacam dokumen yang statis dia, dia dokumen yang hidup. Jadi kita berharap bahwa temuan baru yang bisa mengupdate PPKD gitu. Jadi bukan dokumen mati. Jadi dia sangat dinamis gitu ya, tergantung bagaimana kita memperlakukan kebudayaan, bagaimana proses pemajuan kebudayaan yang digerakkan oleh Pemprov maupun kabupaten kota gitu ya di Sulawesi Tengah. Jadi saya pikir
itu yang apa namanya hakikatnya kenapa PPKD menjadi syarat utama untuk bergabung dalam platform Indonesia. Nah, dan juga menengok PPKD kembali, saya pikir ada satu unit kerja yang bertanggung jawab penuh terhadap informasi terhadap semua pengetahuan ya di tim kerja itu yang namanya bidang tata kelola pengetahuan. Nah, saya ingin bertanya apakah ada tim itu di tim tata kelola pengetahuan di struktur organisasi di tim kerja ini. Pikir ini juga menjadi beban tim kerja ini ya, bagaimana menggali mengulik seluruh mana budaya-budaya yang memiliki kemiripan kemudian menjadi semacam tali pengikat untuk penyelenggaraan seluruh kabupaten kota yang ada dalam wilayah Sulawesi Tengah. Dan gini Bapak Ibu, 2 tahun lalu itu Sigi, Palu dan Parigi Motong sepertinya pernah menyelenggarakan Indonesiana ya. Dan sejatinya mereka punya tim tata kelola pengetahuan. Saya pikir seluruh proses yang ada dalam 3 daerah itu ada rekamannya baik dalam dokumen maupun audiovisual. Itu bisa menjadi rujukan bagaimana teman-teman Sulteng yang ingin berpijak pada platform Indonesia untuk penyelenggaraan event kebudayaan di daerahnya masing-masing. Dan Indonesiana dalam platform Indonesiana tidak mensyaratkan bahwa eventnya harus festival. Kan seperti itu. Jadi nggak melulu kita mengejar gebiar gitu. Kalau misalnya ingin gebiar gegap gempita sebuah eventnya, nggak perlu Indonesiana, cukup sewa IO gitu ya yang profesional. Saya pikir jadi 2 acara gitu. Tapi kita kan nggak berhenti di eventnya itu gitu. Jadi pasca event, kalaupun eventnya gegap gempita, penuh lampu, penuh artis gitu ya, baik nasional, internasional. Terus setelah itu senimannya nggak ngapa-ngapa Indonesiana gitu ya. Saya kasih kesaksian beberapa pelaku budaya di Lampung Utara dan juga Belitung Timur, Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya menemani 2 kabupaten ini untuk persiapan penyelenggaraan Indonesiana di 2 kabupaten ini. Nah, kita kejar betul. Saya terus terang, saya concern betul dengan tata kelola pengetahuannya. Karena kalau tata kelola pengetahuannya buruk, pasti ya narasi-narasi tentang budaya, tentang ritus, tentang ritual, ya jadi nggak kuat gitu ya. Jadi kemudian ya dianggap kita biang kerok dari bencana alam, biang kerok dari semua kejadian-kejadian buruk yang menimpa di daerah. Saya ingat betul itu waktu saya ke Palu dalam masalah event kejadian. Kemudian dan kembali ke testimoni teman-teman pegiat kebudayaan, kita dorong betul bagaimana supaya tim kerja ini komposisinya itu setidak-tidaknya 50-50. Dinas 50%, seniman atau pegiat budaya 50%. Tapi untuk posisi-posisi kunci, itu sebisa mungkin, terutama untuk direktur festival gitu ya, itu dipimpin, dipegang oleh pegiat budaya atau seniman gitu, seniman lokal gitu. Dan di dua untuk menerima pegiat budaya sebagai bagian dari event kebudayaan yang dimotori oleh Pemkab tentunya. Dan di pertemuan kedua beberapa teman dari pegiat budaya itu bersaksi bahwa ya, kami merasa dihargai. Jadi selama ini kami hanya menjadi penampil, dilibatkan ketika event dia menjadi penampil, tapi untuk event kali ini dalam platform Indonesia, dia menjadi pemikir. Jadi bukan. Nah, ketika dengan platform Indonesia ini, mereka dipaksa untuk berpikir, merancang sebuah acara yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Jadi bagaimana kemudian spektrum mereka lebih luas, bukan cuma sebagai saya hanya menampil terima honor, enggak. Dia juga harus memikirkan bagaimana acara ini sukses dan bagaimana setelah acara
teman-temannya selaku seniman, selaku pegiat budaya, itu bisa sejahtera gitu. Enggak dalam waktu dekat, tapi paling enggak kita memikirkan untuk jangka panjang dia akan sejahtera. Enggak semata-mata jadi penampil. Jadi ini dua kesaksian beberapa pegiat budaya yang kemudian dia masuk ke dalam tim kerja Indonesia di daerah Belitung Timur dan juga Lampung Utara gitu. Jadi inilah yang ingin diinginkan oleh Indonesia. Nah, jadi pegiat-pegiat budaya itu atau pelaku budaya seniman itu bukan tidak lagi ditempatkan sebagai tukang kan ekosistem budaya yang di tempatnya gitu. Terus soal persekusi, saya pikir ya ini kan problem di mana-mana ya, bukan cuma miliknya Sultan, tapi memang menguat ketika dia muncul ke permukaan gitu ya, setelah ada tsunami ya di sebagian wilayah Sulawesi Tengah, kemudian dia mengemuka gitu. Jadi selama ini yang kita anggap kayaknya ada, ternyata memang ada gitu ya. Dan itu tampil betul mereka. Jadi pelarangan-pelarangan event-event budaya ini ya, bagaimana membuat narasi yang baik gitu ya, terkait dengan proses, utamanya ritual gitu ya. Ritual memang tantangannya luar biasa. Dia dikaitkan dengan struktur agama dari orang yang melihat gitu, musyrik lah, macam-macam seperti itu. Jadi pikir ini tantangan bagaimana kita menarasikan ini secara baik sehingga tidak dianggap negatif atau tidak dianggap bertentangan dengan ya, sekitar tempat event ini digelar gitu ya. Jadi itu sih Pak Adi dan Ibu moderator dari saya. Tapi gini, saya pikir kalau memang tadi sudah disinggung oleh Mas Adi ya, bagaimana skenario terburuk, skenario terbaiknya gitu ya. Dan Indonesia, karena Indonesia itu punya syarat gitu ya. Kalau memang belum mampu dicapai untuk saat ini, saya pikir masih ada untuk waktu yang akan datang gitu. Jadi yang penting kan bukan sekedar bertentangan dari kota besar maupun dari Jakarta gitu, tapi bagaimana dari segi strukturnya ini, bangunan Indonesia ini memang jadi di sana. Nggak, buat saya nih pribadi nih ya, nggak penting disebut apa ya Indonesia atau bukan, tapi kalau dibangun dengan syarat dan kriteria yang ada di Indonesia, yaitu Indonesia yang sesungguhnya. Itu Mas Adi, Ibu moderator, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Rinto. Begini, nanti kita akan diskusi lebih jauh karena sudah ada Mas Irham Raili di sini. Tapi sebelum ke Mas Irham, Iksam. Saya coba ingatkan ke kawan-kawan semuanya dari 437 PPKD yang dibuat oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia itu, ada mayoritas itu menghadapi problem yang sama dalam tata kelola kebudayaan. Jadi problem yang dihadapi itu satu adalah belum adanya inventarisasi atau pendokumentasian secara komprehensif dan sistematik tentang OPK yang ada di daerah. Jadi Indonesia dibilang kaya khazanah kebudayaan, tetapi data yang kalaupun ada itu sangat minim. Jadi problem yang dihadapi itu, dan itu mayoritas 90% PPKD itu mengatakan demikian, bahwa kita itu kelemahan kita itu memang masalah data tentang pengetahuan tentang kekayaan budaya yang kita punya. Kita kaya tapi nggak punya datanya, nggak punya catatan, nggak punya apa ya, pengetahuan yang lengkap dan sistematik mengenai hal itu. Dan di PPKD mengatakan demikian, hampir semua PPKD. Terus poin kedua itu masih terbatasnya ruang-ruang untuk pemanfaatan OPK tersebut. Jadi kalau objek pemajuan kebudayaan itu kan minimal ada 10, kalau di undang-undang pemajuan kebudayaan itu ada sastra, ada seni, ada macam-macam ritus, pengetahuan tradisional dan lain-lain.
Dan itu ruang-ruang untuk pemanfaatan dan untuk menampilkan untuk umum, untuk menampilkan itu maupun ruang-ruang atau tempat-tempat khusus itu semakin belum memenuhi dibandingkan kekayaannya itu masih sangat minim. Kekayaan budayanya itu dibandingkan dengan kekayaan budaya masih sangat minim. Itu poin kedua dari PPKD yang saya baca, yang 90% PPKD mengatakan demikian. Poin ketiga, masih kurangnya koordinasi. Jadi problem ini ternyata sama ya di mana-mana. Problemnya itu konsolidasi, koordinasi, kerjasama antar pemangku kepentingan yang menjalankan tata kelola kebudayaan. Tentu yang dimaksud pemangku kepentingan itu diantaranya adalah pemerintah, dalam hal ini dinas dan pemerintah daerah itu, ya dinas pemangku kebudayaan maupun pemerintah daerah itu sendiri, itu adalah pemangku kepentingan. Pelaku budaya, pegiat budaya, komunitas, dan lain-lain. Seniman, budayawan, itu pemangku kepentingan. Yang kedua, yang ketiga tentu masyarakat. Nah, tiga-tiganya ini belum terjadi koordinasi kerjasama yang baik. Antar pemerintah sendiri, antar SKPD, antar sektor, itu belum terbangun kerjasama lintas sektoral yang baik. Bahkan sering terjadi konflik antar pemerintah dengan pelaku, dengan budayawan, maka potensi konflik itu masih banyak. Itu poin ketiga. Nah, poin keempat itu terkait dengan tadi yang kita sebut persekusi dan lain-lain tadi. Poin keempat bunyinya kira-kira tergerusnya atau menjadi kita punya keragaman budaya, tetapi semakin tergerus itu, semakin menciut. Jadi yang adalah partisipasi dan ketiga adalah koordinasi. Nah, ketersambungan yang itu gotong royong. Nah, Indonesia itu kira-kira begitu dasarnya kalau kita mau menjalankan sesuatu. Kebetulan saja ini anunya, proyeknya, istilahnya ya. Salah satu bonusnya itu adalah festival. Tetapi di balik itu tujuan Indonesia itu bukan untuk bikin festival, tapi membangun gotong royong, partisipasi, ketersambungan, dan keragaman. Dan referensi atau pegangan ketika kita menyusun suatu proposal atau rencana kegiatan. Kebetulan kegiatannya festival. Maka dari itu pertanyaannya, betulkah kalau kita mau bikin Mora A ini, nanti kita bisa membangun atau membuat inventarisasi, pencatatan, dokumentasi OPK, Mora A maupun seni-seni budaya yang lain di daerah. Memang mau dilakukan betul, berarti festival boleh dilanjut perencanaannya, kan gitu. Betulkah kemudian kita akan memperluas ruang-ruang untuk pemanfaatan OPK itu? Betulkah koordinasi antar pemangku kepentingan akan menjadi semakin bagus, semakin baik? Betulkah nanti akan memperluas kembali ruang-ruang kebinekaan kita sehingga tidak terjadi lagi persekusi atau bahkan pemberangusan dan lain-lain? Bahkan itu yang harus dijadikan pegangan dulu untuk menyusun perencanaan atau proposal festival Mora. Nah, Mora A tentu bisa diperluas. Mora A itu sebagai ritual sudah ada dan sudah dijalankan. Nah, sekarang kita, begitu kita rancang sebagai suatu event atau kegiatan, paling tidak membawa konsekuensi 4 poin tadi yang saya sebut. Dan itu bukan pendapat saya, itu pendapat yang ada di dalam PPK. Maka harus dilakukan itu kalau mau bikin Mora A. Nah, seperti yang dibilang oleh Mas Rinto tadi, seandainya toh tahun ini baru permulaan untuk menuju ke sana, untuk menjawab 4 poin tadi dalam PPKD itu, pada tahun-tahun berikutnya, seandainya pun nanti tahun berikutnya ini mau festival dipindah, digeser ke kabupaten yang lain, tetap tujuannya kira-kira tidak berubah. Tujuannya antara lain untuk membangun
partisipasi keragaman, membangun penguatan lokal, dan membangun ketersambungan. Nah, lima hal itu tetap harus kebawa nanti, mau di Panggai, mau di Siki, mau di Parigi, itu semua tetap itu. Nah, alatnya mungkin wahananya yang disebut Mora'a, mungkin di daerah yang lain adalah apa, di daerah yang lain namanya apa, tapi kerangkanya sama. Jadi nanti mungkin di daerah yang lain kebudayaan yang diambil adalah A, tapi kira-kira mirip tadi, ketersambungan, partisipasi, gotong royong, keragaman, dan penguatan lokal. Nah, itulah yang harus dijadikan tujuan ketika kita menyusun perencanaan berupa proposal. Nah, sekarang, karena sekarang ini tadi disebutkan partisipasi, kebetulan saja sekarang baru Pak Iksam yang ada di sini. Mungkin selanjutnya nanti lebih luas lagi, selain Pak Iksam, siapa lagi orang kebudayaan di Sulteng untuk terlibat bersama-sama dalam perencanaan ini. Tentu karena waktu kita sangat terbatas, kalaupun nanti pada sesi keempat itu ini belum tuntas, silakan dilanjut, nanti masih bisa kita lanjut dengan komunikasi dan pertemuan-pertemuan yang lebih dalam dengan Ditjenbud, dengan kabupaten, dengan provinsi. Provinsi dan kabupaten terus-menerus melakukan koordinasi. Perencanaan untuk 2021 semakin matang. Kalaupun nanti ternyata COVID ini belum berlalu juga tahun 2021, maka harus dipikirkan juga. Seandainya belum berlalu bagaimana? Seandainya nanti anggaran itu terserap habis untuk COVID bagaimana? Nah, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Tetapi kita untuk sementara, kita abaikan dulu, kita berandai-andai bahwa COVID akan berlalu, dan kita bikin proposalnya itu ya seideal mungkin. Tujuan tadi yang saya sebutkan itu paling tidak tercapai gitu. Paling tidak ada agenda untuk memperluas ruang kebinekaan, kemudian untuk membangun koordinasi antar pemangku kepentingan yang lebih kuat, kemudian melakukan inventarisasi kekayaan atau khazanah budaya yang ada, kemudian memperluas ruang-ruang untuk melakukan pemanfaatan UPK tersebut. Kalaupun itu tercapai, festivalnya nanti bisa situasi, tetapi ini dulu yang harus dipegang. Nah, saya sekarang mau meminta Pak Iksam untuk menggambarkan kira-kira kalau beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Rinto, saya sampaikan tadi, Mora'a ini bisa nggak diarahkan sebagai wahana untuk mencapai hal-hal tadi. Silakan Pak Iksam, dibuka mikrofonnya. Saya bisa didengar? Sangat bagus suaranya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf, mungkin baru bisa gabung di diskusi tentang Indonesiana. Mungkin karena 2 tahun terakhir ini saya sangat sibuk dalam tulisan-tulisan yang mengenai mitigasi bencana di Sulawesi Tengah yang berbasis kearifan lokal. Jadi saya sudah dengar tadi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Indonesiana ini. Walaupun 3 tahun lalu saya pernah ikut rapat-rapat awal Indonesiana di Sulawesi Tengah, setelah itu tidak lagi. Memang yang saya ingat itu ada sekitar 4 kalau tidak salah. Keragaman dan sustainable, keberlanjutan. Nah, kalau untuk Sulawesi Tengah sendiri itu, yang sekarang ini dikenal dengan 12 suku bangsa yang besar, kemudian ada lagi sub-sub etniknya berdasarkan dialeknya, yang kadang para peneliti itu memasukkan sub-sub etnik itu ke suku-suku
tersendiri, padahal sebenarnya itu adalah bagian dari etik yang dua bahasanya saja. Jadi di balik keragaman budaya Sulawesi Tengah itu terdapat akar budaya yang sama. Itu kalau kita tarik masa yang agak ke belakang, sebagian besar, malah seluruh yang kita kenal 12 suku bangsa di Sulawesi Tengah itu mempunyai akar budaya yang sama. Sehingga objek pemajuan kebudayaan yang ada di wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso itu 2019 itu sudah dipresentasikan bahkan oleh pihak UNESCO menyetujui untuk keberlanjutannya untuk pengurusan menjadi salah satu warisan dunia yang akan diusulkan oleh Indonesia ke UNESCO. Namanya itu Poster Megalitik di Lor Lindu. Kenapa? Karena UNESCO menganggap wilayah ini mempunyai peranan yang penting atau sejarah penting dalam perjalanan migrasi manusia. Jadi bukan kita bicara lagi nasional, tapi kawasan ini dianggap sangat penting dalam awal-awal migrasi manusia di kawasan Asia Pasifik. Nah, kalau kita bicara masa yang sangat panjang, kita mengenal Sulawesi Tengah dengan keragaman seperti sekarang ini, itu setelah masa prasejarah. Misalnya, saya contohkan saja, misalnya saya tadi dengar wilayah Toja Una-Una ya akan menjadi lokasinya, itu kan juga mempunyai perjalanan budaya yang sangat panjang dari budaya prasejarah. Masyarakatnya terdiri dari masyarakat yang menghuni dataran tinggi, kemudian lembah, dan ingat Toja Una-Una itu masa sejarah terbagi atas dua pemerintahan, Kerajaan Tojo dan Kerajaan berperan penting dalam membentuk kebudayaan yang ada di Sulawesi Tengah umumnya atau ada di khusus Tona yang saat ini. Ciri khas dari dua kerajaan ini mempengaruhi bahkan dalam urusan geopolitik hingga sekarang ini. Nah, itu yang saya mau garis bawahi di balik keragaman budaya Sulawesi Tengah yang kita kenal saat ini yang mendapat pengaruh yang sangat panjang oleh budaya-budaya lain dari luar pada masa sejarah hingga masa kolonial oleh masa datang dari luar, misalnya masa Eropa, Cina, dan Jepang. Itu yang membentuk budaya Sulawesi Tengah saat ini. Nah, menurut saya, tema tentang Indonesia, nah, kalau kita mengambil topik tentang perjalanan sejarah kebudayaan Sulawesi Tengah itu harus menggambarkan bagaimana Sulawesi Tengah itu berperan penting dalam perjalanan sejarah kebudayaan. Berkaitan dengan persekusi, ya sempat saya dengar persekusi tadi. Jadi kalau ritual adat yang saya tahu itu, bahkan saya terlibat langsung di dalamnya, setiap ritual adat yang dilakukan oleh seluruh suku bangsa di Sulawesi Tengah itu, atau saya contohkanlah suku Kail yang ada di Lembah Palu, itu harus memenuhi tiga kriteria ritualnya. Pertama, untuk alasan apa sebuah ritual itu dilaksanakan. Kemudian, di mana tempatnya dan kapan waktunya. Nah, semua ini dibicarakan dalam musyawarah yang disebut molibu. Molibu itu berkumpul. Nah, kata molibu ini hampir di seluruh suku di Sulawesi Tengah juga digunakan karena itu tadi punya akar budaya yang sama. Jadi apa alasannya? Karena banyak sekali ritual-ritual yang ada di Sulawesi Tengah itu tidak semua stratifikasi atau golongan masyarakat itu yang bisa melakukannya. Itu. Jadi hanya sebenarnya golongan-golongan tertentu. Jangan sampai misalnya kalau kita tidak melakukan kajian yang mendalam terhadap sebuah ritual yang kita angkat ke dalam sebuah event atau festival, nah itu jangan salahkan juga masyarakat melakukan persekusi. Tetapi
yang melakukan persekusi juga tidak paham, panitia pelaksananya juga tidak paham. Karena tidak melakukan survei atau kajian dulu atau studi referensi tentang ritual yang diangkat dalam sebuah pertunjukan. Nah, lebih parahnya lagi, masyarakat asli dari pendukung kebudayaan itu yang dipaksa pindah dari komunitasnya melakukan sebuah ritual di atas panggung yang mana mereka tidak punya alasan, salah tempat dan salah waktu lagi seperti itu. Nah, jadi baik-baik ritual apa yang akan diangkat ke dalam sebuah event. Kalau Mora'a sendiri itu, saya melihat di beberapa suku juga menggunakan kata-kata Mora'a. Misalnya di suku Kaili ada dua istilah dikenal, Mora'a Binangka dengan Mora'a Keke. Itu pengertiannya sama. Itu pengertiannya sama. Tergantung pada dialek suku Pakbala yang dilakukan di sungai yang mengalir seperti itu. Misalnya ritual ini dilakukan kalau ada panen yang tidak berhasil atau cuaca yang sangat ekstrim sehingga hujan tidak turun. Jadi pada masa misalnya suku-suku di Sulawesi Tengah, misalnya yang sekarang sebagian besar sudah memeluk agama Islam, tapi di Mora'a Keke ini masih menggunakan babi hutan sebagai hewan-hewan korbannya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa kejadian belum lama, sekitar 10 tahun lalu, ada pejabat di suatu kabupaten yang berusaha, maka sudah melakukan ritual dengan mengangkat kembali hewan korban yang sudah dilarang dalam keyakinan agama tertentu. Nah, ini semua persekusi tidak paham. Kemudian panitia yang melakukan juga aja tidak paham. Kemudian juga itu tadi tujuan Indonesiana membangun gotong royong. Saya kira konsep molibu juga bisa dipertimbangkan dalam tema Indonesia ini, karena hampir semua suku bangsa di Sulawesi Tengah itu menggunakan konsep ini. Segala sesuatu harus dibicarakan dengan baik-baik. Ada yang tidak boleh dilakukan di tempat-tempat tertentu dalam tahap-tahap pelaksanaannya. Upacara itu suatu, misalnya kita ini, kita membuat di tepi pantai misalnya. Padahal ritual itu nanti tahap terakhir baru di tepi pantai. Ada dalam bahasa Kaili, kita muave, menghanyutkan penyakit. Dibuat di hulu sungai upacaranya, kemudian dihanyutkan. Nah, jadi ini juga yang menyebabkan masyarakat itu kadang yang paham akhirnya protes dan didengar orang yang tidak paham, ya mereka lah yang bergerak. Jadi kemudian kalau saya lihat partisipasi dari beberapa kabupaten menyusulkan di Tojo Una-Una kegiatan tahun depan, mungkin saya kasih masukan buat teman-teman di kita di Sulawesi Tengah itu. Seperti tadi yang saya katakan, ada sebuah ritual yang sama, tetapi dalam tahapan-tahapannya itu berbeda sesuai dengan sebuah wilayah, dia mendapat pengaruh kebudayaan dari mana. Saya kira itu sebuah keberagaman yang pantas untuk kita angkat. Paling tidak nanti bisa digambarkan wilayah Sulawesi Tengah itu wilayah kebudayaan maritimnya di pesisir misalnya. Terkenal dengan suku Bajonya, apa kontribusinya terhadap kebudayaan Sulawesi Tengah, masyarakat yang hidup di lembah, dan masyarakat yang ada di pegunungan. Saya kira itu mungkin pandangan umum dari saya buat teman-teman di Panitia Indonesia. Nah, itu dulu sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bung Iksan sudah memberi satu catatan penting, wawasan yang membuka
ternyata banyak hal yang harus kita pertimbangkan betul-betul. Jadi bukan perkara festivalnya, tetapi hal-hal tadi yang disebutkan oleh Bu Iksam itu nanti harus dirumuskan secara jelas, tidak perlu panjang lebar, tapi secara jelas kalau kita mau bikin Mora'a ini tujuannya apa. Tadi disebutkan banyak salah paham terhadap khasanah budaya yang bahkan bisa menghancurkan kebudayaan itu sendiri, bisa merusak masyarakat itu sendiri karena akibat salah paham. Nah, ini bagaimana nanti caranya supaya dalam festival kalau mau dibikin itu salah paham itu semakin tidak lagi banyak terjadi gitu kan. Nah, itu maka bentuk kegiatannya apa kan begitu. Untuk menampilkan keberagaman antara pesisir dan agraris itu seperti apa. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Tetapi sesi kali ini, hari ini mungkin Pak Rahman dan Bung Iksam harus lebih mesra gitu ya dengan kawan-kawan yang sudah paham kebudayaan dan sejarah di Sulteng untuk merumuskan hal itu. Jadi yang lebih penting lagi adalah konsolidasi atau gotong royong antara pemangku kepentingan ini tadi untuk merumuskan hal itu. Jadi sebelum kita bikin sesuatu, nanti festival atau ritual, mungkin kita malas, bisa jadi kita malas bukan dalam pengertian orang Jawa, disebut orang Jawa bilang itu awang-awangan. Awang-awangan itu begini, bahasa Indonesianya itu saya lupa ya, awang-awangan itu begini. Tujuan itu begitu jauh, begitu sulit, sebelum berangkat kita sudah, sudah nggak usah lah. Nah, itu namanya awang-awangan. Nah, kita gamang. Gamang itu ragu-ragu ya. Ragu-ragu itu sudah ini, nggak jadi. Tapi awang-awangan itu lebih, nggak usah aja dah berpikir tentang itu. Nah, itu namanya awang-awangan. Nah, konsolidasi ini menjadi penting supaya menghilangkan itu tadi, perasaan atau kegamangan dan lain hal itu, sehingga proses itu tidak perlu buru-buru. Jadi saya kasih gambaran dulu di Sumatera Barat itu proses ini berlangsung untuk dibicarakan baik-baik tadi Molibu. Untuk Molibu ini terjadi banyak klik kanan, klik sini, kemudian ya karena salah paham. Kelompok sana, masyarakat sana, padahal sama-sama Minang. Nah, untuk mencapai kesepakatan itu bahwa okay, kita akan melakukan ini, membuat agenda kegiatan ini, maka bareng-bareng nanti impact-nya mudah-mudahan akan begini di daerahku, di daerahmu impact-nya akan begini, dampaknya akan begini. Maka kita harus melakukan ini, kita sepakat dulu. Nah, untuk mencapai kata sepakat yang 6-7 bulan ya waktu itu. Pertemuan berkali-kali sampai berantem sampai sekarang masih terus juga itu. Tapi semakin kadarnya itu semakin menipis. Lama-lama ada satu proses yang nanti bersepakat. Oh, ini begini. Ini latar belakangnya demikian. Kita harus teliti betul sehingga duduk perkaranya menjadi jelas, sehingga kita melakukan sesuatu, merancang sesuatu itu Indonesiaannya itu lebih penting di proses ini daripada nanti bikin festivalnya. Kalau Mas Rinto tadi bilang festival atau kegiatan itu bisa kita sewa IO 3-4 minggu selesai itu, jadi itu barang istilahnya gitu, ada dana ada pelakunya, selesai. Nah, proses ini yang mungkin perlu kita bangun. Maka setelah sesi ini, Pak Rahman, Bung Iksam dan kawan-kawan yang ada di situ, yang ada di sini juga di forum ini, semakin sering berkomunikasi untuk menyepakati hal itu sehingga dicapai satu kerangka kegiatan atau program yang nanti bisa dituangkan dalam proposal. Tetapi karena kita seminggu lagi akan melakukan Zoom meeting lagi, nah mungkin catatan-catatan itu mungkin belum bisa final karena perlu butuh Molibu tadi, butuh musyawarah tadi, tetapi paling tidak
Nah, itu yang akan kita bahas di sesi keempat nanti. Nah, sampai di sini sudah mulai kelihatan ini. Proses ini sudah mulai berlangsung. Dan nanti setelah forum ini berakhir, Pak Rahman, dinas ini dengan pemangku-pemangku silahkan membuat forum-forum serupa seperti ini dan tidak tergantung kepada ada Indonesiana atau tidak, itu tidak terlalu signifikan. Tetapi paling tidak kita mulai menendang bolanya, kick off di sesi keempat nanti, paling tidak kerangka dasar, kerangka besar dari rencana-rencana kegiatan itu, dan itu mungkin poin-poin pendek saja. Terlalu, tidak perlu terlalu detail, tidak perlu terlalu panjang lebar, di situ bisa kita bahas lagi sehingga kita bisa maju lagi nanti setelah forum ini selesai, sesi 4 nanti bisa dilanjut lagi di antara Pak Rahman dan kawan-kawan di sana sampai muncul kesepakatan tadi. Saran saya, exam tadi saya persilahkan kalau kawan-kawan yang ada di Sulawesi ingin menanggapi, kasih usulan, atau mungkin dari Mas Rinto atau yang lain, saya persilahkan karena kita sudah hampir 2,5 jam ini. Kalau tidak ada tanggapan, kita akhiri saja. Nanti kita siap-siap di pertemuan berikutnya, nanti Pak Rahman minta dengan bantuan Bung Iksam untuk menyusun poin-poin demikian. Silakan Pak Subrata atau Pak Rahman kalau mau kasih tanggapan. Pak Rahman silakan. Ya, terima kasih Pak, Pak Adi. Izin, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksam beberapa hal terkait dengan festival yang diselenggarakan harus juga mempertimbangkan kondisi dan keadaan masyarakat sebagai budaya yang nanti akan diselenggarakan dalam bentuk festival. Banyak hal yang Pak Iksam sampaikan memang harus kami internal provinsi dan kabupaten untuk mendiskusikan, mempersiapkan bahan yang nanti kita sudah matangkan di pertemuan keempat, karena ada beberapa tadi catatan yang kami sudah dapatkan, termasuk mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Iksam menyangkut Mora'a tadi, ada beberapa penamaan tetapi versi pelaksanaannya itu berbeda di beberapa wilayah. Tetapi kemudian ada satu kalimat yang tadi kami coba tangkap dan teman-teman di bidang kebudayaan ini mendiskusikan. Mudah-mudahan ini ada kesepakatan, kami diberi waktu pertemuan keempat, kami akan mendesain kembali sebuah pengikat di dalam pelaksanaan Festival Indonesiana, karena tadi sudah ada penyampaian dari Pak Iksam, salah satu kebiasaan, salah satu adat istiadat yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa yang tersebar di 12 kabupaten satu kota dengan kesamaan nama, dengan kesamaan tujuan dan juga kesamaan maksud di dalamnya, yaitu Molibu. Jadi Molibu ini didefinisikan sebagai proses budaya tradisi pertemuan untuk menyelesaikan segala persoalan, sekaligus juga untuk menjadi tempat melihat sejauh mana mungkin budaya-budaya itu bisa didiskusikan, kemudian bisa ditampilkan. Sehingga saya melalui kesempatan ini memohon kesediaan Pak Adi memberi waktu kami di pertemuan keempat. Insya Allah kami akan rampungkan satu tema besar yang kami diskusikan tadi sudah ada Pak Iksam sampaikan, dan nanti akan mengerucut ke festival pelaksanaannya itu akan ditampilkan di kegiatan tersebut dari seluruh budaya dan budaya yang termasuk dalam objek pemajuan kebudayaan itu bisa ditampilkan dan mewakili masing-masing wilayah yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi mungkin ini saja Pak Adi sebagai bahan saya untuk tambahan. Kami mohon diberikan waktu untuk menyempurnakan bersama Pak Iksam dan teman-teman kabupaten yang lain seniman untuk kami sampaikan pada saat sesi keempat untuk pertemuan ini. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Adi.
Ya, terima kasih Pak Rahman. Terima kasih semuanya. Kita kembalikan ke moderator. Saya kira sudah cukup pertemuan kita siang ini. Nanti akan kita sambung dengan pertemuan keempat nanti. Banyak hal yang kita bahas dan kita tidak perlu apa ya, kecil hati bahwa nanti tidak bisa menuntaskan sesuatu karena problemnya itu banyak dan memang yang sedang kita urus itu juga tidak sederhana, tapi ya paling tidak nanti ada sesuatu yang bisa kita sepakati pada sesi keempat. Demikian Ibu Moderator, saya kira sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Ada tambahan lagi dari Mas Egi atau Mas Rinto? Saya pikir cukup. Cukup. Mas Rinto? Gangguan. Dari saya cukup, Bu Moderator. Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber, Mas Adi, Mas Rinto, dan Mas Egi yang telah memandu diskusi pada siang hari ini. Dan terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah hadir dan mengikuti diskusi. Untuk pertemuan sesi 4, dijadwalkan tanggal 26 Oktober. Iya, Bu Moderator itu daftar hadir saya kira. Oh iya. Belum saya minta sudah. Mungkin bagi yang belum mengisi mungkin. Oh, siap, siap. Tadi sih sudah di-share. Di-share lagi. Sudah di-share tadi. Bu Moderator ya, izin share sebentar. Lagi saya. Siap, siap. Bu Moderator ya. Izin sebentar. Iya. Ada yang kelewat. Hilang Bu Moderator di sini hilang di tempat saya. Daftar hadirnya hilang. Ya. Moderator, izin sebentar. Ya, silakan. Ada yang kelewat soal tim kerja, saya pikir ini juga perlu menjadi perhatian ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya lebih teknis lebih jauh nanti ya tim kerja inilah nanti yang melakukan. Utamanya tadi saya ingat betul apa yang dikatakan Pak Iksam ya soal bagaimana ketidakpahaman pelaksanaan dari event ritual utamanya ya. Saya pikir memang ya tim inilah nanti tim pengetahuan lah yang menelisik semua itu. Jadi bagaimana ke dalam dia juga mengumpulkan narasi tentang ritual yang akan dilakukan atau event yang mengusung ritual. Tapi juga keluar dia juga membuat narasi yang baik sehingga tidak ada salah pengertian dengan masyarakat. Itu saja sih. Terima kasih. Mungkin di sesi 4 udah terbentuk tim kerja atau konsep awal yang apa yang akan dibuat proposal ya, Pak Rinto? Keempat, paling nggak sudah kelihatan tuh siapa yang mengerjakan apa. Gitu. Siap, jadi nggak lagi cair seperti sekarang, semua mengerjakan untuk hal-hal yang apapun gitu ya. Jadi ke depan mesti terbentuk tuh strukturnya seperti apa dan kita minta pelibatan partisipasi teman-teman komunitas non dinas gitu ya ada di bersebaran di seluruh struktur ini gitu. Dan idealnya memang kita berharap nanti untuk direktur festival membuka diri untuk menerima teman-teman yang selama ini mungkin belum pernah kerjasama dengan kita itu saja. Yes. Pak Rahman mungkin di luar Zoom meeting hari ini bisa berkomunikasi intensif dengan komunitas dan dari dinas untuk merumuskan konsep seperti apa yang akan disampaikan nanti di sesi 4 dan terbentuknya tim kerja yang akan disampaikan nanti di sesi keempat. Terima kasih Pak Rahman. Provinsi Sulawesi Tengah atas kehadirannya. Dan terima kasih Bapak-Bapak narasumber, Mas Adi, Mas Rinto, dan Mas Egi. Sampai ketemu lagi tanggal 26 Oktober. Terima kasih Bapak-Ibu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Rahayu, selamat siang. Waalaikumsalam. Izin le, panitia. Izin le, Bapak-Ibu. Jangan lupa absennya tolong diisi. Siap. Siap. Apa kau mau melawan? Keeting, ganteng.
Boleh, mantap. Kaeteng makin bersinar.